Okey, kawan, kita tengok dulu ni lah. Aha, ada satu video ni. Wow, apa ni? Tak ubi teladik ni. Mundok, mundok ke. Okay. Dia masih bersih. Ini okey, dia masih bersih. Dia cuci. Oh, dia kasih cuci lah. Okey, dah cuci. Ai. Dia kasih tumbuk dia tahu apa dia buat, dia bikin sagu mustahil. Dia bikin sagu. Oke, okay, dia masuk sana, dia cuci jadi putih air dia. Ai. Dia tumbuk lagi. Begini udah kalau orang-orang di China kan udah punya barang-barang nih kan boleh tahan lah. Yang oke, okay, dia siring, dia buat apa nih? Tauhu. Mustahil juga. Dia kasih para macam bikin santan, tapi bukan ini. Kalau mundok ataupun kalau itu ubi kayu mana boleh pakai mundok kan? Dia beli. Oke. Okay. Jadi air begini pada buat nih bikin kuih. Dia punya macam ada air putih. Eh, ay, keras sudah. Oi, macam apa dia buat nih? Oke, dia kasih jamur kayak ini. Jamur punya. Jamur apa itu dia gunting kain, oke? Okay. Dia sedia kain untuk apa nih kain ya? Oke. Okay. Dia tumbuk jadi macam abu. Oh. Dia cuci. Dia macam oke. Okay. Ay. Macam oke, okay, dia sapu, dia kasih sapu. Dia macam jadi gamba. Sapu di kain, oke, okay, dia sapu di kain. Banyak kain dia, berjenis-jenis. Dia lapis lagi, tak tahu apa kita dia lapis banyak. Aina, dia sapu lagi. Banyak dia sapu ini. Terus dia kasih lakat di dinding, dia kasih jamur. Eh, jamur kan ini. Oke, okay. Dia kasih lagi, sapu lagi. Hmm. Dia lakat di dinding bagi ya. Ada itu satu sudut nah. Oke, okay, dia lah buka. Hmm. Dia gunting. Ai. Alamak, dia pakai dia bikin tapak kasut. Sekarang saya nampak dia bikin tapak kasut. Oke, okay, dan ini digam. Oke, okay, dia bikin lagi situ. Macam yang tadi dia bikin ubi kayu itu macam dia buat gamba. Oke. Okay. Oke, okay, dia kasih tindi. Oke. Okay. Boleh tahan juga nih China nih bikin kasut ini. Dia jahit sudah. Jadi tapak kasut satu nado, tabal juga dia punya tapak kasut tuh. Oting bikin gapit dia tuh kayu, boleh tahan bagi ya. Wih, semua dia kasih jahit tuh. Nah, semua jahit. Tenda mustahil juga terbuka nih kalau begini nih. Sampai malam dia kasih buka, dia jahit. Tapak satu jadi. Nah, bikin dia sambung lagi. Yang satu sudah siap, yang ini lagi dia bikin. Jadi siap sudah tapak kasut dia. Macam dia kasih jahit sudah dia punya apa itu? Kasut tuh, dia punya badan kasut tuh. Macam kasut kungfu kan ya. Macam kasut kungfu. Dia kasih tambalit. Oh iya iya betul loh, macam kasut kungfu tuh tau. Memang tradisional betul kasut derang di China nih, boleh tahan betul di China. Oh, terus jadi kasut boh. Dia kasih masuk macam itu supaya dia rata macam bentuk jadi kasut. Nah, dah kan betul-betul boleh pakai terus. Jahit sendiri, pakai kasut sendiri, boleh tahan, jimat lagi duit.